Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh, enggak jadi dipecat ya, Mas? <laughs> <laughs> Terima kasih sekali, meriah sekali. Ini juga saya ingin berterima kasih juga. Karena kemarin waktu di Pilwakot Solo, itu partai termasuk partai pertama yang mendukung saya itu justru PSI. <laughs> nah itu ada Mas Mas Yoga itu yang Paling pertama, mendukung saya menggerakkan relawan dan lain-lain. Walaupun beliau di Solo, kursinya cuma satu, tapi semangatnya luar biasa sekali. Ini yang semangat-semangat anak muda seperti ini yang harus ditularkan, dan itu sekali lagi kita enggak pengen anak-anak muda apatis. Kita enggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun. Ya, masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah. PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Ya itu ajalah ya. Ntar malah macam-macam nanti ya. Oke okay ya. Mas Budiman, karena nyebut partai kami tadi PDI Perjuangan, oh, enggak jadi dipecat ya, Mas. <laughs> PD Perjuangan tuh kayak Real Madrid, bro. Banyak bintangnya. Ya, jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama, warnanya sama, merah. Kedua, pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong. Begitu ya. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain. Ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri. Ya, gitu ya, Mas Gibran. Luar biasa. Ya enggak? Ya, mampir di rumah teman. <laughs> ya, ya, mampir rumah teman. Ya. <laughs> Yang sama-sama nyaman. <laughs> ya, ya, Mampir. Mas, Mas Gibran. Main, main. Budiman, kalau butuh KTA, kita punya pelayanan cepat di belakang ya. <laughs> Oke. Okay.